Shalom Joy Hong. Tidak sadar kan masuk bulan Desember sudah kita. Iya ba, feeling-feeling Christmas sudah di. Oh ya, Steven Kotingwa punya lawa deko kita di church nih. Terus match oh sama OOTD diorang nyari kan? Iya betul loh. Oh ya, nanti jangan lupa lepasan di service kita ambil gambar beramai-ramai di sana connect langsung, oke? Okay? Sebelum itu perkenalkan, nama saya Steven. Dan saya Lowi, kami akan menyampaikan joy news bagi Anda semua. Come on, let's check it out. Sunday Service pada minggu hadapan yang bertarik 10 Desember 2023 akan bermula tepat pada jam 9 pagi. Jemaat boleh datang seawal jam 7.30 pagi untuk menikmati sarapan di Jesse Cafe sambil menunggu pintu multipurpose hall kita dibuka pada jam 8.30 pagi. Untuk makmuman semua, minggu hadapan adalah Sunday Service kita yang terakhir bagi tahun ini. Gereja akan memberi ruang kepada semua jemaat untuk bercuti dan menyambut Christmas bersama dengan keluarga masing-masing. Radiant Christmas Dinner pada 10 Desember 2023 bersama dengan Arihat Depan akan bermula tepat pada jam 6.30 petang. Christmas Dinner pada tahun ini bertempat di IWS Restoran Luyang, Kota Kinabalu. Dress code kita pada tahun ini adalah berwarna merah. Anda boleh mendapatkan tiket tersebut daripada Saudari Grace ataupun Angela di Connect Lounge. Harga tiket ini adalah sebanyak RM100 per pax bagi yang dewasa dan kanak-kanak 4 tahun ke atas. Tarik tutup untuk pembelian tiket ini adalah pada 6 Desember 2023. So guys, jangan kasih lama-lama. Saya yakin jemaat pasti akan diberkati dengan pelbagai pengisian sepanjang Christmas Dinner ini. Untuk peringatan mesra, this is not a charity event dan dinner untuk tahun ini hanya terbuka untuk jemaat tetap, jemaat bersekutu, keluarga kepada jemaat, dan pelawat reguler sahaja. Jumpa Anda di sana! Bagi sesiapa yang memerlukan sokongan doa, Anda boleh berjumpa dengan admin gereja ataupun dengan ASE yang bertugas di Connect Lounge selepas selesai ibadah nanti. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh menghubungi admin gereja melalui nomor yang tertera di screen ataupun melalui sosial media resmi Joy Center. Baiklah Joy Home, itu saja Joy News kita untuk minggu ini. Terima kasih di atas perhatian Anda semua. Berlangsungnya Joy News sebentar tadi. Jumpa Anda di Joy News yang akan datang. Love and respect. Bye-bye.